Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Soya Brojak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mengkoneksikan jaringan HP ke PS3. Nah, oke. Jangan lupa juga sebelum menonton video ini untuk menyimak tutorial PS3 lainnya ya. Lengkap videonya di sini ya, tentang tutorial PS3. Oke, jadi seberapa lama? Langsung saja kita praktekan langkah-langkah. A few moments later. Kita setting terlebih dahulu di handphonenya ya. Kita pergi ke menu setting, kemudian pilih hotspot portable. Kemudian kita aktifkan hotspot portable-nya. Kemudian kita atur hotspot portable dan kita tentukan kata sandinya. Jangan lupa ya, kita tentukan dulu kata sandinya atau passwordnya. Jika sudah, checklist dan oke. Sampai tampilan seperti ini, hotspot portable sudah aktif di handphone. Kemudian kita ke tampilan PS3 kita. Kita pergi ke setting. Kemudian pilih network setting. Kemudian pilih internet connection setting. Kita pilih AC, kemudian pilih wireless, kemudian pilih scan. Nah, kita pilih jaringan handphone kita. Kemudian kita isi WPAK dengan passwordnya, dengan password jaringan HP kita. Jika sudah, enter. Kemudian tes connection. Nah, sampai sukses seperti ini ya, sampai sukses. Nah, dan jaringan HP pun sudah terkoneksi ke PS3 kita. Oke, selamat mencoba. Baik, demikianlah cara mengkoneksikan jaringan HP ke PS3. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya video ini. Dan tentu saja untuk subscribe channel ini untuk terus mendapatkan updatean video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diamat.